Setiap ada kalimat Bani Adam, anak cucunya Adam, ini ingin mengesankan bahwa sistem kehidupan kita yang kita jalani tidak akan jauh beda dengan apa yang dialami oleh Adam. Kalau Adam makan, kita pun akan makan. Adam gelisah, kita pun akan gelisah. Adam belajar, kita pun belajar. Adam berpasangan, kita pun berpasangan. Nah, cara berpasangan kita kalau ingin kokoh seperti Adam, maka lihat bagaimana Nabi Adam mempraktikkan pola kehidupannya. Maka kata Allah, Adam bersifat zauj, saling melengkapi. Adam Nabi, dekat dengan Allah, pernah tinggal di surga, orangnya baik, diampuni oleh Allah berbagai kesalahan yang pernah dilakukan, tingkatan surga juga begitu indah, Masya Allah, begitu berumah tangga, tidak pernah merasa hebat satu dengan yang lainnya. Kita bukan Nabi, belum pernah tinggal di surga, tidak setakwa Adam, tidak sedekat Adam dengan Allah, belum ada jaminan surga, Masya Allah, berumah tangga, beda dengan Adam, merasa hebat satu dengan yang lainnya. Kita siapa?